Oke guys, kali ini kita akan nge-review kopi lagi ya, kopi ABC, kopi susu gula aren. Nah, ini yang kopi susu, bukan kopi black pakai gula aren ya. Kalau kopi susu sih yang pernah gue coba itu emang enak, tapi kita coba yang ABC ya. Ini free cangkir juga sih. Oke, bentar lagi kita tes ya. Nah, ini. Oke, siap. Oke, sampai lupa, Pak. Nggak nge-review. Bentar ya, gue nikmatin dulu seruputan demi seruputan. Nah, ini nih mantep nih, rasa gula arennya nggak mendominasi nih, cuma aromanya doang. Untuk rasa sih ada tapi nggak mendominasi. Wow, that's good. Wow. Oke, review jujur ya. Apa gua bilang kan, yang kopi susu gula aren untuk kopi itu the best sih, the best. Tapi menurutku yang kopi ABC gula aren ini nomor, nggak nomor satu yang kopi yang telah gue cicipi yang kemarin-kemarin ya. Ini enak tapi bukan si nomor satu atau bukan si number one gitu ya. Number one nya ada sih gue, ada lah merek lain, nggak boleh disebut ya lah ya. Itu enak bener, yang merek lain itu yang kopi susu gula aren juga. Nah, untuk ABC kopi susu gula aren ini enak, Pak. Tapi bukan yang nomor satu, tapi enak dia, udah mantep dia. Untuk rasa gula arennya itu mantep, nggak mendominasi atau nggak terlalu strong di gula arennya sehingga rasa kopinya hilang, enggak. Ini gula arennya enak ya, dan rasa kopi susunya itu masih ada, dan gula arennya itu di bawahnya rasa kopinya. Jadi ini the best sih daripada yang kemarin itu ya. Oke, kopi ABC kopi susu gula aren the best lah. Oke, mantap ya, review jujur enak. Oke, see you in the next video guys, bye. Yep, ternyata kopi ABC gula aren sudah gue minum 2 kali dan ya ternyata bisa menyumbat hidung ya, buat kalian yang memiliki penyakit sinusitis. Ternyata bukan debu akibatnya, ternyata kepala pisau gula aren. Memang sih orang sinusitis itu nggak bisa minum beberapa minuman seperti susu sapi, itu nggak bisa, hidung tersumbat parah. Dan ya kepala pisau gula arennya juga membuat hidung tersumbat. Ini gue kira kemarin kepasukan debu yang pertama, terus gue coba lagi minum lagi ya, ternyata sama, hidung tersumbat dong. Ya seperti itu aja ya. Oke, okay, thank you very much and see you in the next video.